Badan Proyek Penelitian Pertahanan Amerika Serikat berencana untuk melanjutkan eksperimen terbaru mereka, yaitu membuat kapal tempur robot bernama Nomar. Nomar merupakan singkatan dari No Manning Required Ship, dan itu adalah bagian dari rencana DARPA untuk membuat kapal drone si pemburu di lautan. Pihak DARPA ingin merancang kapal laut yang tidak memerlukan manusia di dalamnya. Sama halnya seperti sebuah pesawat udara tanpa awak. DARPA mengatakan, bahwa Nomar akan menantang paradigma arsitektur angkatan laut tradisional, mendesain C-frame dari bawah ke atas tanpa ketentuan uang saku, atau harapan bagi manusia di laut. Dengan menghilangkan elemen manusia dari semua pertimbangan desain kapal, Nomar akan menunjukkan keuntungan yang signifikan, termasuk ukuran, biaya, keandalan di laut, kemampuan bertahan terhadap kondisi laut, tahan dari serangan musuh, tahan dari gangguan, dan efisiensi hidrodinamik, yaitu optimisasi tanpa mempertimbangkan keselamatan atau kenyamanan kru. Sementara itu, untuk meningkatkan kekuatan militernya, Angkatan Laut Amerika menginginkan dua kapal tempur permukaan tak berawak berukuran besar dan menengah, yang dapat melakukan misi untuk Angkatan Laut, serta memiliki minimal 96 tabung rudal. Karena desain arsitekturnya Nomar terlalu kecil untuk sebuah kapal permukaan, proyek tawaran DARPA tersebut bisa dianggap tidak memenuhi keinginan dari Angkatan Laut Amerika Serikat. DARPA sendiri telah mengadakan sesi proposal pada tanggal 13 Januari tahun 2020 lalu. Namun, saat ini belum diketahui secara pasti apakah proyek baru Nomar ini akan diterima atau tidak oleh Angkatan Laut Amerika Serikat.